Hai, Assalamualaikum. Hai, nama saya Nino Akhila binti Ibrahim. Saya merupakan salah seorang artis budaya JKKN Johor. Okey, tugasan saya kali ini ialah menceritakan kemahiran saya iaitu mengait. Okey, saya akan tunjukkan sedikit cara untuk mengait tempat letak kad. Okey, kita tengok dan saya akan tunjukkan sedikit cara mengait. Okey, untuk first, korang kena sediakan benang, kait dan jarum. Okey, first thing korang kena buat adalah ikat. Buat mata dia. And then korang pusing, korang masukkan benang tu. Sorry, kita tak tahu macam mana cara nak ajar. Okey, korang dah dapat bentuk macam tu, korang masukkan benang. Okey, and then korang ketatkan, tarik. And then korang masuk gulung lah untuk ketatkan benang tu kan. Okay, first korang kena ambil kad untuk ukur berapa panjang wallet yang korang nak buat tu, tempat yang letak kad tu. Okay, first korang gulung and then masukkan. Okay, korang kena buat berapa panjang, itu kita panggil chain tau. So, ukurlah berapa panjang kad tu. Okay, contoh kalau kad tu sekarang Kila akan buat 14 chain. So, Kila akan masuk dan tarik. Masuk dan tarik. Masuk dan tarik. Ulang sampai ikut panjang kad tersebut. Okey, bila dah sampai limit dia, dah sampai dia punya ni ulang, barulah kita teruskan dengan step yang seterusnya. Okey, kita tengok apa yang jadi. Okey, bila dah settle ni 17 chain, 14 chain tadi salah tu ni. Okey, korang masuk macam ni. Then, korang akan masukkan kat lubang yang pertama. Okey, masuk kepada lubang pertama. Okay, and then, tarikkan dia ke dalam. So, dia akan jadi macam ni. Dia ada 1, 2, 3. So, korang perlu masukkan. Sampailah lubang kedua. Okey, tinggalkan satu lubang. Lepas tu, habiskan. Masukkan lubang kedua. Okey, ulang sehingga hujung sekali. Hujung sini. Okey. Kita dah kata ujian, maka dia macam ni. Berlalulah sudah Ramadhan sebulan dua bulan. So, kita akan teruskan untuk masuk ke sini. Kita akan berusaha dengan rasa gembira. Kita akan berusaha untuk jadikan wallet tu. First, kita akan buat dua. Satu, dua. Dua rantai. Okay, masuk sekali. Ini kita jalan. Aku tak lupa. Okay, dia akan jadi macam ni. So, dia akan terus sehinggalah korang jumpa balik yang penghujung kat sini, okay? Okay, bila korang dah sampai ke penghujung macam ni. Dah sampai hujung macam ni. Macam mana nak matikan ke sini kan? Korang masuk je. Yang tadi yang korang first korang masukkan tu. Okay, matikan. So, dia jadi macam ni. So, dia jadi macam ni. Korang lengkungkan. Okay, dah jadi. Pak. So, dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, korang teruskan je sampailah berapa panjang wallet tu korang nak ataupun tempat letak kad tu korang nak, contoh kan. Ha, so, kalau kita pakai jarum besar, dia akan jadi macam memberi tau. Tapi kalau bila korang pakai jarum yang halus, dia akan jadi fit. So, dia memang ngam-ngam. Macam ni, kita macam ni kan, kita dah ikut ukuran kad. Okay, nampak? So, nanti Kila akan teruskan sampai ke atas. Okay, Kila akan terus. Korang terus je macam biasa. And then, Alhamdulillah. So, nanti bila siap, Kila akan tunjukkan korang. Senang kan? Dan simple. Okay, bila dah siap. So, inilah hasilnya. Tada! Okay, so Kila buat dua combination colour. Iaitu warna purple and then red. Colourfulnya colour. So, dia akan jadi macam ni. So, kita boleh masukkan kad kita kat dalam ni. Simpan. Okay, thank you. Okay, ini adalah contoh-contoh yang Kila dah siapkan. Contohnya macam wallet, macam bunga. So, ini adalah kasut baby. Okay,
So itu saja yang kita dapat share. Thank you.